الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. الحمد لله الذي أنزل الفرقان وأيد الناس بالحكمة والبيان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهد لنفسه الوحدانية والإحسان، وشهد بهما ملائكته والثقلان، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث بالرحمة والرضوان. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, bertakwalah kita kepada Allah Subhanahu wa Taala dengan sebenar-benar takwa. Laksanakan segala suruhannya dan jauhilah segala larangannya. Kita memanjatkan sebanyak-banyak kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa Taala yang telah mengurniakan kita masa dan usia untuk menyaksikan kedatangan tahun baru ini. Semoga ketibaan tahun 2018 melahirkan inspirasi pada diri kita untuk terus memperbaiki diri dan agama. Permulaan tahun ini merupakan peluang untuk kita melakar hala tuju destinasi kehidupan kita. Ia merupakan perancangan yang amat digalakkan
untuk memanfaatkan masa kehidupan kita di dunia ini dengan usaha-usaha yang membangun. Mereka yang mempunyai inisiatif untuk melakukan sedemikian tidak akan sesekali merasa rugi meskipun dilanda dengan pelbagai cabaran dan dugaan. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Asr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal asri innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Yang bawa maksud, demi masa, sesungguh manusia itu benar-benar dalam keadaan kerugian. Melainkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasihati dengan kesabaran. Kerugian yang disebutkan di dalam surah yang telah saya bacakan tadi memberikan peringatan kepada kita bahawa kehidupan kita di dunia ini tidak seharusnya disia-siakan dan diambil lewa. Seorang mukmin harus menyedari bahawa dirinya telah dianugerahkan dengan pelbagai macam nikmat dan kurniaan. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra ayat 70. Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum minat thayyibati wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Yang membawa maksud, dan sesungguhnya kami telah memuliakan anak-anak Adam dan kami telah beri mereka menggunakan kenderaan di darat dan di laut dan kami berikan rezeki kepada mereka dengan dari yang baik-baik serta kami telah ciptakan mereka atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. Saudaraku yang dikasihi, maka ambillah peluang pada permulaan tahun baru ini untuk menyemai tekad dan resolusi yang bermanfaat. Sekiranya amalan agama kita ini lemah, maka tanamkan tekad untuk mendalami ilmu agama pada tahun ini. Sekiranya keputusan pelajaran ataupun pekerjaan kita pada tahun yang lepas tidak memuaskan, maka tanamkanlah azam untuk lebih cekal dan iltizam pada pembelajaran dan pekerjaan kita. Sekiranya kita kerap mengamalkan tabiat-tabiat yang tidak sihat, maka terapkan disiplin pada diri untuk mengutamakan kesihatan pada tahun ini. Apapun jua tekad yang ingin kita sampaikan pada hari tahun ini, pastinya ia akan melahirkan sikap yang positif di dalam diri kita. Sikap positif ini adalah amat penting kerana ia merupakan pendorong utama yang akan membantu kita sepanjang perjalanan. Khususnya apabila kita diuji dengan cabaran dan dugaan yang bakal mendatang. Seorang mukmin yang bersifat positif akan sentiasa berusaha untuk melihat kepada kebaikan dan hikmah dari segala yang berlaku. Perhatikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang bermaksud amat menakjubkan urusan orang yang beriman kerana setiap urusannya adalah baik. Dan itu tidak akan berlaku kepada seorang pun kecuali orang yang beriman. Jika dia mendapat sesuatu yang menyenangkan, dia bersyukur. Maka itu adalah kebaikan baginya. Dan jika dia ditimpa kesusahan, dia bersabar. Maka itu adalah kebaikan baginya. Perhatikanlah wahai saudara, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita cara untuk bertindak apabila berhadapan dengan satu situasi baik mahupun buruk agar kita mengoptimumkan keadaan tersebut buat manfaat diri kita. Keupayaan dan untuk bersabar dan bersyukur di sebalik setiap halangan dan kurniaan memerlukan kepada semangat yang positif yang tidak mudah menyerah kalah dan berputus asa. Justeru itu,
Sejajar dengan permulaan tahun baru ini, izinkan saya berkongsi beberapa saranan untuk membangun sifat positif di dalam diri. Yang pertama, kekalkan sikap optimis. Sikap optimis membawa erti untuk selalu mempunyai harapan yang baik dalam menghadapi sesuatu hal. Ia juga merupakan asas yang penting dalam membangun peribadi yang positif dalam diri. Sikap optimis melatih diri kita untuk sentiasa fokus kepada aspek kebaikan di dalam apa jua situasi yang kita berhadapan. Namun, sebagai hamba Allah yang serba kekurangan, kita akui bahawa ujian-ujian kadang-kadang boleh mematahkan semangat dan menghampakan kita. Maka oleh itu, untuk memartabatkan lagi sikap optimis di dalam diri kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepada kita sebuah doa menurut baginda merupakan doa yang merangkumi pelbagai kebaikan. Allahumma inni as'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilih ma alimtu minhu wa ma lam na'lam wa ma lam a'lam. Ya Allah, aku memohon kepadamu segala kebaikan di dunia dan akhirat, baik itu telah aku ketahui mahupun belum. Yang kedua, memerhatikan niat di sebalik permulaan setiap amalan. Di dalam perundangan Islam, terdapat sebuah kaedah fiqh yang berbunyi, setiap amalan itu berdasarkan niatnya. Ia membawa erti bahawa ganjaran dan hukum sesuatu amalan itu tertakluk pada niatnya. Sekiranya kita mengamati kaedah fiqh tersebut, kita dapat melihat bahawa tekad dan resolusi yang kita terapkan pada awal tahun merupakan niat di sebalik usaha-usaha yang kita kerjakan sepanjang tahun. Sekecil mana pun satu pencapaian ataupun usaha yang dikerjakan, jika ia dihiasi dengan niat yang murni, akan membawa ganjaran yang amat bernilai. Sekiranya kita peka akan hubungan erat di antara niat dan ganjaran yang dikurniakan, saya yakin bahawa semangat positif akan sentiasa hadir di dalam diri kita, walaupun tatkala kita berhadapan dengan dugaan dan cabaran. Yang ketiga, haruslah dan selalulah minta bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam surah Al-Ankabut yang membawa maksud, apakah manusia itu mengira bahawa mereka dibiarkan begitu sahaja, mengatakan kami telah beriman sedang mereka tidak diuji lagi. Nah, perhatikanlah wahai saudara, kehidupan kita sebagai seorang mukmin tidak akan sesekali sepi daripada ujian Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahawa setiap ujian itu pasti ada kesudahannya, dan kita mungkin tiada keupayaan untuk menentukan kesudahan sesuatu ujian. Akan tetapi Tuhan mengurniakan kepada kita kebebasan untuk berusaha. Nah, dengan berusaha ia mampu meninggalkan kesan pada kesudahan sesuatu cabaran kehidupan. Sebab itu kita diajar Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk sentiasa memanjatkan doa ini agar seorang mukmin sentiasa sedar akan kehadiran Tuah dalam hidupannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar suatu doa apabila kita diuji. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Yang membawa maksud, ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali apa yang engkau jadikan ianya mudah. Dan apabila engkau berkehendak, engkau akan menjadikan kesusahan menjadi kemudahan. Semoga pesanan-pesanan ringkas ini membantu kita untuk menjadi seorang mukmin yang sentiasa bersifat positif. Semoga segala usaha dan yang kita kerjakan untuk mencapai matlamat pada tahun baru ini mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim.
wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Amin ya muwaffiqat ta'iin wafiqna li ta'atika ajma'in wa tub 'alaina wa 'alal muslimin waghfir dhanba man yaqulu astaghfirullahal 'azim astaghfirullah. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah iqraran bi rububiyyatihi wa irghaman liman jahada bihi wa kafar wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa ashabihi masabihil ghurar. Amma ba'du faya ibadallah ittaqullaha ta'ala fima amar wantahu amma nahakum anhu wa zajar. Sidang Jumaat yang diberkati Allah sekalian, marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan berpegang teguh melaksanakan segala yang diperintahnya dan menjauhi segala tegahannya. Semoga tahun ini iman kita bertambah dan bertingkat dan lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala sallu wa sallimu ala khairil anam faqad amarana Allahu bidzalika haitsu qala fi kitabihil aziz innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala ali nabiyyina Muhammad kama sallaita wa sallamta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Waradallahumma anil khulafai rasyidin al mahdiyyin Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa an baqiyatis sahabati wal qarabati wat tabi'in wat tabi'it tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin wa anna ma'ahum wa fihim bi rahmatika ya akramal akramin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wa lil muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'li bina kalimatal islam warfa' bina rayatal qur'an. Allahumma aftah lana fatham mubina wahdina siratan mustaqima wansurna nasran aziza wa atimma alayna ni'matak wansur alayna rahmatak wa anzil fi qulubina sakinatak. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. أقيموا صفوفكم وتراصوا لرس dan rapatkan barisan.
beri peluang pada saudara kita yang masih berada di luar untuk sama-sama masuk dalam saf. Minta jasa baik semua untuk dapat matikan handphone ataupun letakkannya ke dalam silent supaya tak mengganggu solat kita. Aqimus shufakum wa tarasu. Allahu akbar. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimintakan untuk membaca surah Al-Fatihah kepada adik Adam Khairi bin Zulkifli yang akan menjalani pembedahan. Kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala permudahkan segala urusannya dan juga urusan kita semua di dunia dan di akhirat. Ala hadhihi niyati salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ati nufusana taqwaha, zakkiha anta khairu man zakkaha, anta waliyuha wa maulaha. Allahumma ya wasi'al maghfirah, Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna sighara, wa li jami'il muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Taqabbalallahu minkum.